menjaga sahabatnya adalah orang yang mendukung katanya beribadah, termasuk ikut orang yang berdan sumber yang pelajar dengan murid dengan gurunya berarti kan karena rasa bersahabat kan. Kalian imum dengan makmu. Nyen yang ibadah pokok. Nanti ibadah-ibadah yang lain dia tak bantu orang, ba orang kasihan, saya sama dia, saya baca doa ba orang. Nyen berarti kata jangan dia kira bahwa bersahabat dengan kebaikan. Jadi saling menolong untuk menghasilkan sebuah kebaikan. Nya kira mahabba. Nyen secara umum. Ya, secara pribadi yang kata khusus berarti artinya perbuatan-perbuatan tanya pribadinya hanya yang tak upat-upat orang lain, nah, hal-hal yang lagi yang nah. Jadi yang kesimpulan ji tanya selaku Islam tetap mandum bersaudara orang yang membela tanya bak ibadah nyan berarti ngurungnya tak bersahab sahabat arti bersahabat tak tumbuhkan dalam hati kitanya rasa mahabbah orang-orang yang membantu dia ibadah nyan harus tak tumbuhkan rasa mahabbah nyan menyatanya hai tim-tim rasa mahabbah ni nah yang salah orang yang membantu dia pada menghasilkan ibadah. Sehebat apapun apapun kemampuan danyo, seberangkapu mentang akhlak danyo ataupun tak hadam urungnya, nyohan mandung urung merasa senang. Cuma urung-urung yang nak membantu danyo rat bidang ibadah, ngurungnya saling tahabbub kan, saling mahabbah, saling kasih sayang. Urung-urung yang memang hana bisa membantu tanya ke ibadat, tanya harus juga menurunkan berakhlak yang baik. Tapi hana rasa saling mahabbah. Jadi kan berarti untuk caci kan? Nah, jadinya nah, maka jadi arti memutuskan hubungan mana? Jadi mana memutuskan hubungan dengan orang yang hana membantu tanya ke ibadat, kan berarti tanya mencaci kan? Tapi tetap tanya bersikap ramah dengan orangnya. Tapi hana tahabbub, hana merasa lama tanya ingin berkasih sayang. Jadi nyen perumpamaan ji. Karena bagaimana? Karena tamu sahabat ngaurungnya hana arti bahkan bisa melalaikan gedanya kepada ibadah kepada Allah. Jadi gara-gara antena hal-hal kau sampaikan kaiban-kaiban dia. Gara-gara alitiona hal-hal yang hana gad disampaikan ba orang lain. Akhirnya lehnya rubah mentang di dalam bergaul urunya. Dan ibadat hana mendukung akan tetapi semakin menambah maksiat. Jadi dalam agama mana? Ini yang biasalah kan mana aja memutuskan ini hana berapa balik aja sirau uwi sirau ununya dosa ini selaku umat Islam aja kan sebab mandung-mandung urai Islamnya bersaudara cuman dia tu tingkat saudaranya kena mahabbah kena rasa kasih sayang. Jadi tanya tetap di dalam tamudimnya mandung bersaudara orang yang gen angkla yang membantu dia beribadah puiklam tingkat ati kita yang main ati kepada rasa mahabbah orang yang hana tim membantu dia ibadah bahkan menjurus kita kepada maksiat nyanku orangnya hanya sekedar mendeng kita selaku saudara orang Islam menanjara geajarkan tanya dalam ilmu tasawunya untuk beribadah. Jadi orang yang membenci tanya, orang yang hana membantu tanya dalam beribadah, tanya tetap bersikap baik kurnya, bersikap ramah tetap kurnya. Tapi tetap hati tanya hana rasa mahabbah. Hana mahabbah ni karena keburukannya. Di saat orangnya akan berubah kepada kebaikan yang membantu tanya untuk ibadah, nyu hanjut lihat tanya mendak kita tajam mendak dasar lah. Nian harus baik hati tanya kepada tingkat mahabbah. Jadi menan ya ke sahabat fillah, sahabat karena Allah yang ke ngatanya. Ha. Mumpung kira-kira, mau kira-kira baik salah pemahaman. Ha. Maka ini buka empat takalan mentang kepada muka orang yang kurang akal, orang yang hanagat
itu merupakan dosa. Yang balik dayo hanggebi bersahabat dengan orang-orang yang berbuat kejahatan. Takalan mada tu muka yang dosa. Yang nukli Sufyan As-Sauri. Sayyidina Ali pernah berkata, "Fala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu, fakan min jahilin arda haliman hina akha. Yukasul mar'u bil mar'i idza mal mar'u ma syaa wa li syai'i min syai'i makayisun wa asbah wa asbah. Walil qalbi 'ala al qalbi dalilun hina yalqa." Artinya, jangan engkau bersahabat akan saudara yang jahil, yakni mana jahilnya kahana ilmi, yakni orang yang kurang akal dan takuti olehmu akan dirimu bersahabat dengan dia, dan takuti olehmu akan dia bersahabat dengan dikau. Maka beberapa daripada orang jahil itu menjahatkan ia akan dia orang yang halim, yakni orang yang sabar, yang tiada lekas marah pada ketika bersahabat dan bersaudara dengan dia, dan dikiaskan akan seseorang dengan seseorang yang lain apabila bersama-sama berjalan dengan dia. Putra nekele Sayyidina Ali, han gebimengan dengan urung-urung yang hana membantu danyo untuk roh akhirat. Tetek sembayang ya hang tim ya sembayang. Wate tetek belajar dan hang tim ya belajar. Wate saat bubut kebaikan goyan kebaikan yang lain goyan hang tim bubut kebaikan yang ngurian hang bimengen. Wa iyyaka wa iyyahu. Kata harus berhati-hati tak bergaul ngurian tak puji uhro urungnya pi ke puji uhro daripada kita hanya ledu manusia kebegah. Akibat daripada bergaul dengan orang-orang yang jahat, semakin orangnya bertambah jahat. Keburukannya akan mengalir kepada orang yang younger. Jadi keburukannya terus mengalir kepada ayah anak. Ya. Kemudian dijauhkan diri daripada orangnya. Dan bagi sesuatu, di atas sesuatu itu kias. Jadi pada saat yang berjalan dengan orang yang hanagat, orang lain dianggap dia hanagat. Di saat yang berjalan dengan orang yang gat, maka orang dianggap dia gat. Jadi gat dengan hanagatnya, geyu kalan orang yang sampai. Orang yang sampai yang tahu, orang gat, orang yang hanagat. Ini beda, buka-buka partai lah, ini hanagatannya. Pokoknya geyu orang yang sampai. Nah, gat pun hanagat. Naga. Mia urunya hana ada perili ni. Pugat buah naga. Yang itu urung hitam, hitam pink urunya. Kiban keadaan. Dan bagi hati atas hati itu dalil yang menunjukkan pada ketika berjumpa ia akan dia. Jadi deh kasih sayang dengan hana. Wadesaan katanya merumpok. Pat merumpok aja, mian merumpok baik badan berarti saling berkasih sayang nih kita bersahabat. Menyelidik dia selalu tahu orang lain bak tempat yang kejahatan berarti nya, lekatanya bersahabatnya karena kebaikan. Yang kemudian anda cara ada jalani udemnya. Jadi kesimpulannya tetap dayo dalam menjalani udemnya, nyo hana mungkin mandum-mandum orang senang ke dayo. Hana mungkin mandum-mandum orang setuju lagi katanya. Hana mungkin tanya bisa tak kadam mandum-mandum orang. Nah yang kecewa, nah yang hana kecewa. Nah orang yang senang katanya, nah orang yang benci. Ini memang sebuah putra akun kodran ya. Pasti akan terjadi. Cuma orang yang paling baik yang kemenang cara ini. Ya, tetap katanya mandumnya bersaudara yang namanya orang Islam. Hana memutuskan silaturahmi, akan tetapi mahabbah ji berbeda. Kurang yang membantu tanya urah akhirat, nyan geyu berkasih sayang kepada karena Allah. Kurang yang membenci tanya, hana menolong tanya kepada akhirat,
nyo adalah giyo gedanyo bersikap dengan sikap yang baik. Walau ate gedanyo hana merasa tenang, tapi tetap gedanyo bersikap dengan sikap yang baik. Yang kemudian dalam perjalanan ini, yang kasalah apabila hana mahabbah turunyan tak keluarkan kata-kata yang je kebenci. Yang kasalah kaitai luar. Ate gedanyo hana mahabbah turun yang hana berbuat ibadah hana puas. Tapi di saat kata caci nyan kasalah. Kibantit ate gedanyo memang hana mahabbah turunyan karena goyan maksiat, karena goyan hana bantu tanyo untuk akhirat, karena goyan merasa benci ke geda tanyo. Jadi mahabbah di hana. Tapi tetap gedanyo nyan merupakan saudara Islam. Maka sikap gedanyo adalah untuk berbuat kebaikan, bersikap yang ke baik tak buat, baik takkan, baik tak keluarkan kata-kata yang menyakiti. Kabeh enan tugas yang dianjurkan tanya untuk mengat selamat urau kiranya mia enan tak jalani udip yang kas selamat. Oh maksud anda minta mandu-mandu murung yang bersenang kita yang mungkin. Hanya mungkin. Jadi yang paling tak jaga yang kedua orang yang membantu tanya urau kirat. Terserih mahabbah lama deh. Orang yang hana membantu tanya untuk urau akhirat adalah hana mahabbah agak. Kan? Berarti benci, benci karena kejahatan. Kan? Seandainya kau yang membalik tengok, maka kembali lama tanya mahabbah. Kan benci karena orang, ya karena orang tak kamu ubah gaya tanya entah meda urusinya katalah. Jadi benci karena kejahatan. Yang gakun hubbu fillah wa bughdhu fillah. Jadi cinta katanya karena Allah, benci pun karena Allah. Nya memang ganjurkan dalam agama kejahatannya. Nya ganjurkan dalam agama. Kabeh nya lagi yang kesimpulan nya dalam perjalanan ini. Jadi ada ana hal-hal yang menyakiti, hal-hal yang ana merasa senang nya geyo kubah dalam hati mendeng. Ana mahabbah agai dalam hati dia. Baik dah keluar keluarkan adanya. Beda keluarkan. Mia hana ada keluarkan nyan adanya itu ka termasuk dalam jalan yang good. Kai ta jaga alirnya daripada jalan-jalan yang hana good. Mah ida teun di teu ka ke pokoknya nyok buka jalan le nyok cara ada bubuh ini BBE. Pokoknya ada kai luar jalur kadingat tu nyok kau luar dia. Kembali lah maksa. Nyokan yang berah agama jalan muno. Man tanya hana si mandu. Ya jalan ka kapai lah jo. Karena pekan harus melawan nafsu dayanya harus melawan, harus melatih. Jadi paling kurang dengan kata be lagi yo omanyo kau luar becu. Ila wadi jalan. Dah tak mai honda kena tu yang pare tapi pi be me yang pare tapi hantotro kude. Hantotro kude. Jadi paling kurang nyok ke kada debu rada gibahar mai pulang le ne om tu yang baru murung ka trade pi rathi. Jadi yang pulele paling kurang ne begitu urah yang pare ka kampar. Oh nyok ka luar becu ila ujung jalan pai honda lo yang menan hai. Ya. Tanam dalam. Ya. Jadi nak dayan juga dia jom ke kam biru dia macam tu. Ha. Ka caci macam-macam lah. Ada kele-kele dia dia tempat dia ni. Ha. Jadi kalau ni macam ni kita yang kini yang berarti ketanda berarti berarti ketanda bahawa yang kan hubbilillah. Kamu ni yang. Hai memang sih umum lagi yang ke yang geyu abang tanya berselamat daripada yang umum-umumnya. Geyu jaga tetap berselamat. Ada red pi tak ada pudingo. Mana lah kira-kira. Mereka hana red sama sekali sih alhamdulillah tak. Mana tanya hana mungkin kadang red leh tapi pada yang kurang kadang ada pudingo. Mana lah kira-kira aji yang tanya untuk selamat. Untuk keselamatan ada yang.
Jadi biasalah antum ada merempah-merempah, kadang yuko hubungan dengan orang-orang yang berbuat maksiat, nyo kan arti jih nyo benci ke. Jadi maksud jih bahwa yang dimaksudkan dalam hadis ataupun pemandang bahwa makna memutuskannya merupakan dosa dan yang hana rasa mahabbah, kan berarti benci. Artinya benci kepada kemaksiatannya. Hah? Kan benci kepada orang. Dia benci orang tu kerana dia ada bengih dengan orang. Hai kata dia nak kaya taubah, ada taubahnya nak beti titik. Tetap bengihnya ke orang bengih. Kan kerana masih maksiatnya dendam. Inan mentan talum roh-roh dia. Teman aku maksiatnya mula-mula maksiatnya nanti orang-orang yang memang agak bukan dulu baik secara umum maupun secara pribadi. Ya. Semua yang ada pun maksiat secara umum. Ya. Yeah. Pun maksiat secara pribadi yang kibang enak-enak dekat. Jadi ibadahnya umum juga. Yang namanya ibadah. Yang mula yang juga sahabat lah. Yang juga sahabatnya adalah orang yang mendukung kedanya beribadah. Termasuk ikut orang yang berdan sumber. Yang pelajar dengan murid, dengan gurunya berarti kan karena rasa bersahabat dengan. Kalian imum dengan makmu. Nyen yang ibadah pokok. Nanti ibadah-ibadah yang lain dia tak bantu orang, mbak orang kasihan, saya sama dia. Saya baca doa bahwa nyen mate kata jangan dia kira bahwa bersahabat dengan kebaikan. Jadi saling menolong untuk menghasilkan sebuah kebaikan. Nya kira mahabbah. Nya secara umum. Secara pribadi yang kata khusus. Berarti artinya perbuatan-perbuatan tanyo pribadinya hanya yang tak upat-upat orang lain. Hal-hal yang lain lah. Jadi yang kesimpulan ji, danyo selaku Islam tetap mandum bersaudara, orang yang membela danyo bak ibadah, nyan berarti ngaurang nyan tak bersahabat. Arti bersahabat, tak tumbuhkan dalam hati danyo rasa mahabbah. Orang-orang yang membantu danyo bak ibadah, nyan harus tak tumbuhkan rasa mahabbah. Nyan menyatanya nai tim-timo rasa mahabbah ni nak yang salah. Orang yang membantu dia pada menghasilkan ibadah. Kalau orang yang hanya membantu dia dalam hal baik dalam membantunya, yang dia dalam apa? Jujur. Anak dosa. Cuman tetap dia bersikap dengan baik. Bahkan yang memang mengarahkan kepada maksiat, dia sih benci. Benci dan mahabbah lama itu. Tadi tegedi kita yang membenci tiada orang yang lagi yang hanya berdosa. Bahkan dia anjurkan supaya dia baik pengaruh dengan sifat-sifat yang lainnya. Tapi anak itu mau negara menentukan dengan orang ini. Hana, tapi tanya ati kan? Secara akhirnya tetap lagi biasa. Yang kelima yang baru kubi bentuk pangkian. Ya. Artinya dia tetap wadai berhadapan dengan orangnya, tetap harus berakhlak dengan yang baik. Tetap ramah. Cuma hati kita yang agak menolong mahabbah dengan bencinya pada hati mendat. Beda keluarkan ada. Nyan yang payah. Karena biasa ada kasaan tanya mana senang dengan hati, rohib tubi leli, leli dah. Ini cara-caranya, prosesnya caranya pernah cerah. Ini mungkin nak kira-kira. Ya. Pole pada buka-buka boleh. Memang lagi hadis orang apa ilam tabku fata baku. Mereka kata lih pegah masalah akhirat hendak klik tu, nyan klik juga. Jadi mungkin lagi ya. Jadi itu kah terbiasa, kah terlatih. Hah? Angguk hanya ikhlas deh om. Hanya ikhlas, tapi tetap bersifat lagi biasa. Artinya menolak berarti. Tanya omnya seandainya kata benci kurang bak sifatnya atau yang hanagan nyantai itu macam tapi urungnya tanya karena wate benci kurang benci ji ingonya juga benci nyantinya itu. Saya kata wajah kau kahana tenang tu
Ya, karena bukan orangnya yang dibenci, sedangkan agama membenci keburukan gunanya hanya galak dia, karena yang hanya galak oleh Allah. Di saat sifat yang buruknya buat berubahnya, bahkan tak benci kan benci gurunya, tanya hana boleh tak benci gurunya, yang umat Nabi Muhammad hamba roh Allah, janjian yang nubuah kebaikan jut upah saya tanya sampai hamba orang cok nikmat Allah tak benci gurunya. Jadi yang benci sama dengan karena gaya benci dia Allah sifat gaya yang hanagarnya dikala gaya yang berubah kembali lah mahabbah lah mati ini lagi biasa. Jadi tengah ni mana berarti tanya mengatakan apa yang terjadi bahawa orangnya gaya merupakan hamba Allah hanalaya tanya untuk tanya caci bagi orangnya, cuman karena keburukannya gaya caci dia Allah gaya benci dia Allah, maka dia benci karena gaya benci dia Allah. Ya Allah, yang menyangka lagi yang biasa item tumbuk lama mati katanya. Ya apa pun, walaupun tiga gun itu biarlah. Cuma paling kurang dia katanya adalah ka tak sadari, berarti nyoka itu biar baju. Hana sabi-sabi itu biar. Jadi waktu ke hana sabi-sabi itu biar, han terjadi dia katanya tapu putuk silaturahim. Hana terjadi. Yang terjadi ada yang kadang-kadang membasak je dia. Jadi mereka tinggal dia berarti hanji ada yang kembali lah, lagi biasa, lagi kehidupan lah masyarakat lagi yang tu. Jadi akhir je, lagi ada yang buah na orang yang tak bunyi. Yang tak merumpak paling kurang gayubi saling. Mihana tak bisa dia menjadi kedosa, yang lebih daripada leuro hana tak pegah haba. Termasuk yang pegah haba mentang bi. Salim, mia hana esot, urunya ni berdosa, tanya hana berdosa. Mak gempaya, ini aku belum bungih dari salim. Tak pura-pura bi je ini. Untuk selamat tanya daripada kecaman rayok yang lebih leoro, nanti pegah abang dengan sora, rayok tan, putarkan, rayok tan, asik saat. Jadi untuk menghilangkan tanya dari tanya. Tak pegah abang dia, mungkin tak kau caci berangkapu. Mampu saling tak lewat juga, tak boleh mungkin yang tak lewat gede. Pada yang kurang lagi kan. Jadi memang kata yang payah, tetap payah. Ada siapapun yang payah, berorang yang kena ilmu, berorang yang kena ilmu, memang payah katanya. Kadang-kadang ada orang kena ilmu piana, tapi tugas katanya adalah riyadhah, berlatih. Tetap tanya, tetap terus berusaha. Nah, tetap terus berusaha. Baju-bajunya berusaha. Kata Imam Al-Ghazali, wa na'ni bil aqli alladhi yafhamul umura ala ma hiya alayhi imma bi nafsihi wa imma idza afhama wa a'lama. Dan kami kehendaki dengan orang yang berakal iwatu yang hangbi bergaul, orang yang memahami akan pekerjaan atas barang yang yaitu atasnya, yakni orang yang memaham dan mengetahui akan sesuatu itu dengan sebenarnya, yaitu adakala memaham ia dengan sendirinya atau memaham ia akan sesuatu dengan sebenarnya itu. Apabila dipahamkan oleh orang akan dia atau paham ia sesuatu dengan sebenarnya itu, apabila diajar orang akan dia. Ya, jadi urinya mufo. Jadi kita ajarkan gedupu ada ya, mah dibubu kan. Jadi kan gara-gara hana gaya sembahyang jamaah, gara-gara mah hana gedupu ada. Hana bubu ada. Bahkan bakal orang lain lah untuk hal-hal yang hana gaul, yang orang yang model lagi yang ya, hangbi bergaul. Nikah hana hangbi bergaul hanya dua. Tidak dua kita upi tu kan, tapi nak hanya yang kata lah. Ini ada mana orang bergaul. Hati ini ada tak hana merasa senang orangnya, tapi dia ada tak berakhlak bersikap dengan sikap yang baik. Ini contoh Rasulullah yang lagi Allah, dia menumpang orang kafir kepada lembut. Tapi tetap Rasulullah tetap benci kepada kufurannya. Sehingga waktu perang tak kerja. Tapi waktu menumpah anak ubu. Tapi dalam peperangan tetap ubu.
menye kuya rasa kasih sayang kan wadai lampu perangnya hangpo. Nah ya ketanda berarti bisa dipisahkan ada ya. Bisa dipasangkan dengan akhlak yang baik dengan adik-adiknya merasa benci ya. Walaupun memang berat. Dan yang kedua, orang yang baik perangainya dan menghimpunkan alkamah al-atari akan segala perangainya yang baik itu dalam wasiatnya bagi anaknya. Ia hendak mati dengan katanya, ya bunayya, idza aradat laka suhbah turrijal hajatan fashab man idza khadam tahu sanaka wa idza sahabtahu zanaka wa in ka'atta bika mu'natan ma naka wa ishab man idza madatta yaddaka bi khairin bi khairi maddiha wa in ra'a minka hasanatan adiha wa in ra'a minka sayyatan saddiha ishab man idza sa'al tahu ataka wa in sakata anhu ibtada'aka wa in nazalat bika nazilatun wa wasaka ishab man idza qulta sadaka qauluka wa in hawaltuma amran amaraka wa in tanaza'tuma atharaka. Putra kenal kama, wahai anakku, yang nasihatkan, jikalau mendatang hajat bagimu kepada bersahabat, dia kata karya kerencana untuk bersahabat, maka perbuat olehmu akan seseorang apabila engkau khadamkan akan dia nisya memeliharakan ia akan dikau. Ini yang pun. Tamu sahabat hanya menurung yang apabila kata-kata khadam tak puput kebaikan ke urungnya ijaga kata hanai pegah bu yang bro ijaga re. Dan jikalau engkau tolong akan dia niscaya memperhiasi ia akan dikau. Dan apabila gatamu sahabat yang putola ni ke masa mentaulan, dan jikalau engkau mentaulani taulan bergaul akan dia niscaya memperhiasi ia akan dikau. Pada saat tak mengen urungnya gejaga gedaya gehias persaudaranya persahabatannya gehias. Dan jikalau duduk dengan dikau belanja niscaya memberi belanja akan dikau. Duduk dengan dikau akan belanja. Pada saat tanya hana sapuna getim bantu dan ngurian yang geyo musaha sahabat. Ana pe lake, pe da pre lake le. Kata lake ka bualo ana pe. Be me ana pe ne puta munta. Uma prosaban bahana macam. Yo ke bre tapi be muta ke pula bentro telake pe ne han hante hante kredit moto baju tru ya. Sabung eh ni ke ure urun lake yang ke Honda udah. Ini kebiasaan ni yang dia dia tak melaki apa orang yang kira-kira tanya api orang yang laki ame orang yang memang hana makanan api yang tak beli ya tanya be tak putu bi be atiji be sampai gua dalam keadaan so memang ya ada kebutuhan tambahan ya ni ada ada bi nak bu yang be sampai kebutuhan pokok kaki laki yang kau ujung tan sampai ni tak sia-sia. Jikalau engkau ketiadaan mempunyai belanja, niscaya memberi ia akan dikau belanja. Buat olehmu sahabat akan seseorang yang apabila engkau
ulurkan akan tanganmu itu dengan memberi akan dia kebajikan, niscaya mengulurkan ia akan tangannya membalas akan kebaikanmu itu. Kuyungan ngaurung tetapi kebaikan turunnya, urunya dipu bala. Walaupun ana harap adanya di contoh sahabat yang ke. Mam yang bagne kage dan biasa. Apabila ana urung kirim rantang urumo ke kabalah ngadaka, tengok dia intal lindu baru, kata jut sesuatu kemudian dengan tabak kebalah tabak yang kajut dia. Secara agama ni ada gayanya ka karena ini jalur-jalur nilai-nilai agama. Timbalah. Bentuk dia tak ajuk oleh daya yang hadiah lintu baru sapu dari pihak belakang ini, hanya belah sapu api. Soh kuwa kena wajib. Nah, tapi walaupun terjadi lagi, hanya Pak Urinah tak pernah. Bain pepek sih, Pak Menang ini. Yang kata syukur juga deh. Bain kera-kera yang juga ke karu bisan dengan bi. Bisan. Nah, kuwa. Hanya mpung yang kaku. Saya mpung ni yang dah. Jikalau melihat ia daripada daripadamu akan kebaikan, niscaya membilang ia akan dia. Dan jikalau melihat ia daripadamu akan kejahatan, niscaya menutup ia akan dia. Ya, entam sahabat apabila tak pupuk kebaikan dipegah, yang gagalnya dipegah. Maksudnya yang bro-bronya ditutup. Pidengah biasa, ngangguan tu sebalik. Maksudnya gag ngangguan hantar terpegah gag bau dia. Yang tak pegah tapi-tapi yang bro cikalan mati dua berangkat saja dua yang mati kata dua mati kata buka apa pasti bro pegah yang bro yang gerd hana dong pegah yang kenyan yang kupu lagi ya pakan hana saya kata dua pegah yang gerd dua tapi haitim yang sebab pakan menyanyan gerd hana di pekar oleh syaitan menyanyi yang didorong oleh syaitan. Syaitan ada berangka hoje saja, berangka pajir ada dua. Jarun tak ada pegah gad urung lain. Mia pegah gadnya pegah pura-pura telefon lah kan. Si pulang je sega memang kalinya tapi ya, ni kan boleh juga. Pegah gadnya hanya untuk puhua kepada yang bro. Nyo memang ka merajalela ada. Maka je gad ana ada dua-dua. Tapi yang lebih gerd lah, dia payah balik tiga gerd, dia pegah yang gerd, tapi haitim katanya. Tapi dia pegah pun tahu, yang namanya kebaikannya ni berat. Berangka pak cita dua, berangka sojid, berhurina, berhuragam, bertungku, berhurungna ilmi, berhurungna ilmi. Tetap, wate rohmu pegahnya, rohmu pegah ada yang hana, hana gerd. Hantam dia pegah yang gerd. Ada pegah apa yang gerd, tapi yang ke 5 minit lah kan, untuk tapi juga kan. Untuk tak, tapi juga. Ya, ni ya. Makanya letak desa ada yang di sana. Letak dosa lidah yang hana tadi. Yang tinggal dengan tak sembahyang, jamaah, tak ibadat sebina, tak buatnya. Tapi yang di sana dosa yang hana tak tadi. Kadang mujung-jung. Jadi nak tak ibadat kadang membelah minit agak. Atau nak tak ibadat sejum. Tapi tak kena kurang 5 jam. Pak itu yang perbandingan dia. Makanya dia meninggal itu set di lidah ada. Tu beli yang ni mata ada. Oh tak tahu. Yang dia. Yang apa tu dia? Yang tu. Kalau pokoknya kata debu je, yo kale. Tapi yang kena. Yang kena lagi habanya. Jadi sehingga mandum-mandum tu bro. Tanya dah pegah urlein bro, urlein pegah dia bro, urlein dan pegah lah urleinnya bro. Nya sehingga mandung-mandung tanya, duh ya, bro mandung, hala le yang gak bro. Tapi dia dah pegah yang gak gak, mandung-mandung tanya, gak. Yang ni yang haite, makanya haite gak gak, karu sebab, sebab mandung-mandung pegah yang bro. Sebab-sebab ada yang tanya, hala tenang guru, sebab mandung-mandung pegah yang bro, tapi ada dengan tenang, anak ada naura tapi anak tenang ada sebab tinggal ada yang bro ji. Tapi coba kami tinggal ada yang gaji, ada dia tenang. Mi ada dia tenang dia jeda tenang tenang gerak dengan keluarga lumpuh lumpuh gerak aman gerak ada. Nyohana, saya kata tu biar karena orang yang anak tenangi, karena orang yang anak tenang pak, gara-gara ya buka yang bro.
Makanya kalau Nabi man balagaka man sabbaka, ya orang yang sebenarnya yang dengar kata yang itu yang pegah kata yang beruang. Jadi yang kalau kata ke bala ya. Yang ke yang nyu ke baca ada bawa bala ya. Bala dia di bala empat. Ini dia mau kena bulu. Intinya mendung. Nafsu kan syaitan luar. Nafsu tu mau mati kepada Allah. Jadi akhir cerita yang dalam perjalanan yang udah yang kan susah tu minta pendang keluarga tau. Susah tu tak tahu urung. Nanti pula orang tak urung kau kena mega tu. Tinggi darah tu. Tak perlu nyam pinang di luar biasa. Ya kira. Yang ki banjar lah. Yang tak pura-pura itu yang pun yang oleh kampung. Untuk itu lele. Jadi no pubut le ke pubah ke pubut le benarlah pegah yang gagal tu go biasa gagal tak pegah pegah le pegah yang bro kebe pemain tak pegah yang bro yang kuah na le mau runcit dedum yang bro tapi yang gagal yang cukup je kan nak pegah ya kan urunjik yang kau belahi dan yang dari phone yang sampai ke akhir ke didik ke biir oh rumah umian ya tapi dia pegah tak yang bro urunjik lo nak hana bermen lo ni ke adik ke bi peng dung ke lo hana ke bi dia pegah tak yang bro jadi sehingga tanya benaan ke gob kurunjik mendang hana senang lah mati kipan jalan tanya selamat di dunia akhirat. Nya urunci yang pelahe danya dumna darah hiru danya utelahe dumna iru oh itu biar batala sampai ke urunci dia warga menanti dumna yang bagja minta rezeki ini tu tapi ba ujung tetap keburukan men ate dia mendang belang gegap kurunci itu ana sana kiman damu dia puno pengke ja kero aja ana bayar undang le ya gitu tau. Ya. Ya kerot Bandung enggak ju. Jadinya ke malapetaka we dem. Mati wate terus bawun ci iplung katanya. Hana merasa mensyukuri sehingga sipu hana putrohun gedayo langsung ate gedayo hana senang. Padahal nah mengilai-ilai ada yang di hana permen tu macul mentang pi ngata ingat atau jamun mentang yang balahe kaya alhamdulillah tiga itu udim yang keti alamnya nah orang dia cuma. Karena kemudian kan tergedi, gaya desa api dia kau dia bersih. Jadi yang ke pubut ada yang faktor memang jamu ini hanya faktor jamu. Memang memang karena faktor ekonomi ada pun faktor jamu karena ke ada pun memang IT macam-macam ya. Ya. Makanan. Oh, makanan ada tiada. Ada. Ada. Hah? Jadi artinya memang yang namanya kebaikan itu harus berkorban lah di hanjalan kerawai, hanasil kerawai ada ya. Walaupun yang faktor jina, penghambat jina, yang kenyang perlu katanya berkorban. Tuh nata yang hana mangatnya, ni kehana mangat. Tiba tak pegah keburukan ke mangat. Hati-hati mengawal. Walaupun dayu padahal penyakitnya, tapi mangat bak tak pegah hari sihat. Sihat tu kan penyakit. Jadi orang lalu pegah tapi contohnya, orang baju si kamen tinggi darah. Kemangat, tahan bak baju. Tapi sihat tu, rubah penyakitnya menanti. Dia tak pegah, kurungnya mangat. Tapi begitu dah terbit, hati dia yang kehana mengangurnya. Tapi hana ketenangan le dalam udeh budaya. Padahal dia tak fikir pula yang kerah tu. Dia tak fikir mekarnya, kerja ke pembisnis gitu ya. Ya dah fikir lagi pula kerja ke profesor haya dia. Jadi dukna efek keburukannya parah efek ini. Jadi makanya yang namanya kebaikannya ini hasil keroy. Tetap harus berjuang. Berjuang ini lagi yang mana ada pegang.
บูติงาเลยที่เราโรเลยเงี้ยโอ้ก้าเฮ้ยที่บุกากบัยการเลยที่เราปุราปุราบุกากบัยการเลยไอ้ที่เราพูดมันตาปุราปุรามันตันตาบุกาอัตเตกิตัญญามโนยานาสนังอิทุนัมเปียก็ได้บุกากบัยองค์กับบุกากบัยการเวียนอยู่ได้บุกามังกรเลยได้บุกากบัยรุ่นเจมโนบุตรายันตั้งมุกจ้าบิดาเวียนดูเอรุโมห์ได้บัวTapi yang jadi tapi yang gak, tapi yang agak. Tapi gue yang ni rumahnya segar, keluarga gue yang betul-betul ya. Ni yang dah buka hal eh, kalau dah buka hal eh, bahkan keluar nak pernah gue amenyo. Waktu kena orang meninggal rumah dong orang yang na awal gue yang leh agam tenda. Ni yang kan angka bengeh gue yang unui tron. Tapi karena anda buka ada yang nak buka perusahaan nak luar buka luar nak kerja. Ni yang dengan dengan.Hah? Ini karena agak-agak dingin, kan? Ya, dingin, kan? Boleh kan, itu yang ada tenang, tapi yang panah, kan? Yang panah. Jadi, dia panahnya karena ketua. Kanya hana pu hana mia gitu ulai. Ha? Ada orang gugu. Tu orangnya merugikan. Merugikan kan tak merugikannya lho bra. Bele ke yang jenyo ke yang ngambak orangnya dengan tho dengan menteri kan tete tiga menumpa tu. Ni kampung tu be menumpa. Tak ada dubi kali menumpa urinya. Tak ada jauh dah kali menumpa urinya. Dumna nak mengat pikiran tu. Pada lancar kereta saja, jadi fikir pula ini, jadi fikir ke masalah pula ini. Jadi fikir keluarga agar ada untuk membangkitkan lah. Ini terbaca yang kau lupa pukul ke, dia buat korannya, dia udah ikut lupa itu. Beda buka. Ini ada macam tu. Berarti ini riadah haji, latihan haji yang tu menang. Dia sangat kapanah-panah itu, dia buka-buka hanagat balik, dia tapi nak. Cilu kebaikan itu cukup jaya sebenarnya. Talu keburukannya, ni talu. Hanya kerja amu yang masjid umlah sah sebagai kan, bah orang meninggal tapi nak weh, pegah aje dia. Yang kemudian ini contoh-contoh lah, ini contoh-contoh untuk melawan ada benda yang berbeda keinginan. Hana. Jadi atayan mandum dasar iman. Dasar iman. Jadi hana pengaruh gennya hana pengaruh kena. Le urung dum hana ger urung si. Lepas ni, lon menolong menilai. Ger hana gernya pada pandangan lah. Sebab yang tahu itu hana ger. Tetapi kadang na yang tersembunyi yang ger. Makanya hanggubi danyo yang terlalu kibarakan Habib Habibaka haunama asa ayyakuna bagidaka yaumama wa awagid bagidaka haumama asa ayyakuna habibaka yaumama. Menyegata tak benci siroro orang, bencilah dengan sedikit mudah, baik berada. Karena orang yang gata benci pada satu saat akan betulnya cinta, cintai. Menyegata cinta ketika orang-orang sayang, sayanglah dengan sedikit mata, baik-baik gaju. Karena orang yang dia cintanya, bahasa bosan akan dia benci. Jadi artinya pulun kira, jadi keburukan-keburukan yang timbulnya, yang beda pun abeh gaj bengai itu. Kadang-kadang na yang tersembunyi pun ada ingat, kebaikan yang golong dia buat. Kalau orang dia kau benci dia kurunya mereka cukup leh yang bro benda kebaikan kembali. Man yang kata pabeh gai mano porti. Man yang kata pabeh gai yang kebaikan mano handeh leh yang ada cukup leh kebaikan handeh leh. Yang menanjar aja. Nya yang bina ada buka haju leh supaya ketamai payah leh lo dukung si payah. Ha, cuman paling kurung dia yang hanabeh gai. Hanabi. Tetap nak kebaikan siapapun. Ada nama orang Islam, gagubi ni Allah yang Islam.
nyen karena Allah kehendak untuk beri kebaikan kurunya. Nanti kalau juga kafir tu. Tetapi orang yang hanagatnya mantang gebi Islam ni Allah, nya ketanda bahwa orangnya nayanggat. Nayanggat. Maka hanalaya dia dah berhabis dah benci kurunya. Jom balik tengok. Sebab nayanggat. Cuma kadang-kadang yang gernya golong du. Ataupun jika ada man hana ta ingat ngalik ni ada ingat yang berodo ke ada mano. Maka ini rubah dia ini. Dia sangat akan benci di ketika ada orang ingat yang gaga orang. Mengai terenggai baju. Nah, menanjut dong. Yang kabeh tu buka. Yang dia tu buka kabeh. Hai pubuat lagi apa punya? Tanya pubuatnya Allah, nya Allah pengorban, pengorban usaha, bacut, bedok dah. Lagi apa punya? Resikarut dengan pare. Man benar usaha tengok lah, ada buah hai e. Hah? Benar usaha di tengok dah. Anian paling kurang lek ada pubuatnya kau yang pare. Bedok pakai nyu ke yang jalan yang pah. Ya, nya yang kata lah. Lampari nyu ke yang jalan yang pah pah. Antara tu boleh. Nya nak kayak itu juga. Allah aja enggak pernah kurir tinggal kurang gajinya. Mana dah? Hah? Ya. Ya. Kaku yang dia, nanti yang kesimpulan ni mana? Jadi urusnya tanya riadah, latihan, introspeksi, tetap latihan, berusaha. Walaupun mau usaha ni ubah hasil, tapi nak hasil. Jadi perlu ada ingat bahwa desa urung yang na yang beruknya, ingatlah gonyan menyel kebaikan yang dusik, tengah ke yang dunia. Menyadanya yang hanya dia ingat. Nah, kadang-kadang kebaikan yang golong dia buat pandangan dia yang baik pula beda ke baik bunga. Baik bunga yang ladum dia nama kubi yang nasi. Ya, menya yang dia pegah yang dia. Menya yang hanya dia ingat. Nah, kebaikan. Maka dia berkata, Ahbib habibaka honama. Abagid bagiraka honama. Menya bunga, baik bunga pula beda. Menya cinta, baik cinta. Ya. Ya, keban. Nyan mumpung mai salah-salah mumpung bayar di. Mumpung. Jadi orang yang petenanglah hati dan yang petenang hati lah. Ya. Jadi bayar tetap tu biar kau di rumah ke anak mengati, tetap tu biar pihak anak mengati. Ini anak teri tak kena setrau tu ya. Tetap juga pun saya setrau makanan, kena sepuluh ke apa lain. Ini anak tenang.